Hari ini ditetapkan untuk sebutan kes saja. Sebenarnya sepatutnya hari ini untuk serahan dokumen, namun saya difahamkan tadi fail kertas siasatan tidak dibawa ke mahkamah hari ini, dan saya juga difahamkan yang fail itu masih ada di pejabat pengarah pendakwaan negeri untuk Selangor lah, di HQ di pejabat SUK Shah Alam. Oleh sebab fail itu tidak dibawa ke mahkamah pada hari ini, maka tidak boleh dibuat serahan dokumen itu. Jadi mahkamah menangguhkan kes ke satu tarikh yang barulah untuk sebutan kes tarikh baru. Sebutan kes yang baru pada 19 hari bulan 3 untuk kedua-dua mahkamah. Okey, setakat ini pertuduhan masih di kedua mahkamah, kerana pertuduhan di mahkamah magistrate 1 masih belum dipindahkan ke mahkamah session 1. Namun saya faham pada tarikh seterusnya, sekiranya fail kertas siasatan itu dibawa, maka akan pindahan itu akan dibuat pada hari yang sama, dan menjadikan kedua-dua pertuduhan dibicarakan di mahkamah session 1 saja. DPP untuk session 1 dan magistrate 1 saya tak sempat nak tanya, because the DPP pun sendiri tengah ada kes-kes yang lain dan sebagainya, dan dia different court. Macam untuk session sebelum ni, kita di session 5 hari tu pertuduhan, di session 4 untuk pertuduhan, namun dipindahkan ke session 1 kerana mahkamah session 4 dah tak handle lagi kes bicara jenayah lah. Okey, semua okey alhamdulillah, dan insya-Allah pun saya tak lama lagi akan keluar single juga, still lagi dalam industri muzik, nyanyi juga dan semuanya. Itu jelah.